ininya mas. Loh, mas, mas, ini mas. Mas, Rosi! Ngapain naik-naik? Turun, 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 turun! Ayo turun! Ngapain sih naik-naik? Mas, hati-hati! Tunggu kamu lama sih. Kamu di jalan, ini kuncinya nih. Enggak. Ini kamu buat terus mau kemana? Aku mau ke rumah mama, nggak betah di sini. Kenapa sih, Ros? Selalu pulang ke rumah mama, ke rumah mama, ke rumah mama terus. Ini rumah aku beli khusus buat kamu, Rosi. Iya, tapi aku nggak suka sama suasana di sini. Rumah ini aku beli itu buat kamu khusus. Oke, Jack. Rosi, 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 Rosi. Rosi. Ke rumah mamanya tuh bisa bareng nanti sore aja. Enggak, aku nggak mau. Udah, aku mau duluan aja. Yuk, yuk, yuk. Ini kok gak nurut sama lagi sih. Nih, ambil aja kembaliannya mas. Kasih mas. Mas Erik, mas. Mas, maaf mas. Apalagi, tadi kan saya udah bilang ambil kembaliannya. Kalau ini sih saya udah tahu. Cuma masalah lain nih, Mas. Masalah apa sih, Mas? Saya tuh udah banyak masalah, Mas. Nggak usah nambah-nambahin masalah. Bukan. Saya sepertinya tahu permasalahan istrinya Mas Erik. Mbak Asna, makasih ya. Udah mau jadi model saya. Ya, tadi mana saya dikasih makan gratis. Makasih, Mbak Mawar. Iya, Pak Didu. Makasih juga ya. Udah mau ngajarin saya make up-in orang gratis. Sering-sering ya. Ya, tetap juga gitu. Kalau gratis-gratis, sayanya sering lupa. Itu gimana ngebersihinnya? Kan mau narik lagi saya. Kagak usah dihapus. Iya, kali aja dapat penumpang yang jomblo. Terus bahasnya ditaksir, terus dilamar dah. Iya bener ya. Waalaikumsalam. Iya, yang mau duluan di sini. Iya, dipesan sama Pak Haji di karpetnya Pak Haji ya. Ngapain sih pada ngerebutin karpet? No, di Perumpung banyak no yang jual karpet. Gini teh karpet yang hilang di Pangkalun. Iya, tak. Tadi kan di Pangkalan juga sih sama Haji. Nah, berarti Haji cocok. Haji Sobri. Iya, Haji Sobri. Tah, bener berarti kan ini teh yang punya si Haji Sobri yang di musola. Eh, tunggu. Tapi sejak kapan Haji Sobri itu nongkrong di Pangkalan? Maaf sebelumnya Mbak Sally, di sini belum ada lowongan pekerjaan. Oh, tapi kata teman saya Naya, saya disuruh masukin lamaran dulu di sini. Teman Mbak namanya Naya? Iya, teman saya di OKJK. Oh, baiklah kalau begitu Mbak, CV Mbak saya simpan dulu. Nanti kelanjutannya saya kabarin lagi ya. Oh gitu, baik. Ini CV saya ya Mbak. Oh iya. Oke. Kalau gitu saya permisi dulu ya Mbak. Iya. Kasih. Ya. Loh, kok malah berhenti di sini? Pencernaan saya lagi kurang bagus. Saya mau beli yogurt dulu. Lagi pula kan siang-siang minum yogurt seger banget. Mas, apa? Saya ini lagi buru-buru. Kok sempet-sempetnya beli beginian sih? Sebenarnya Mas mau bawa saya kemana sih? Ya udah nggak jadi deh. Bang, nggak jadi bang ya. Yaudah, nih bentar lagi nyampe kok. Yuk, 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 yuk. Kamu kok malah bawa saya ke tukang cat? Bentar, Mas. Sini, Mas. Sabar, Mas. Sabar, Mas. Hey, Mas, gimana sih? Udah sini sini, copot dulu helmnya. Ya, udah taruh aja. Ayo, Mas, sini, Mas. Sabar, Mas. Jadi gini, Mas. Menurut saya nih, kenapa istrinya Mas itu sering marah-marah dan nggak betah di rumah? Itu karena faktor chatnya, Mas. Saya mau bilang gimana ya? Udah mau bilang, bilang aja. Jadi kurang enak dipandang, terus agak sedikit hampir... Maksudnya jelek? Nah, betul. Jelek, kusam, dekil. Beneran, Mas. Apalagi bagian luarnya itu ya, catnya udah pada ngelupas. Emang sih, pasti kan kena sinar matahari, air hujan, itu wajar. Cuma kalau misalnya tempatnya kusam, aduh, serem, Mas.
maksudnya tuh gini, sabar-sabar mas. Saya ngajak kesini supaya istrinya mas itu nggak sering marah-marah, betah di rumah, gitu. Ini apa urusannya sih? Istri hobi marah-marah sama chat rumah? Ada. Wah, coba nih mas, bayangin ya. Tempat sama chat rumahnya itu kalau bagus, bisa bikin nyaman, bisa bikin happy, bisa bikin mood enak terus. Coba bayangin, kalau tempatnya jelek, catnya dekil, warnanya kusam, aduh mas, suram. Iya juga ya, bener ya. Bentar mas, bang. Ya pak, ada yang bisa bantu? Nah, chat itu. Itu oh, chat. Yang ini? Nah, chat itu tuh. Ya, tiga-tiganya buat sini. Ya. Coba. Nah, nih mas, menurut saya, kalau bagian luar itu, warna yang paling pas adalah warna yang cerah. Kenapa? Karena warna yang cerah itu bisa menimbulkan efek keceriaan, kebahagiaan, komunikasi yang kuat, cocok dengan kondisi rumah tangga mas. Makasih ya, untung saya dapat driver kayak kamu. Sama-sama. Bang, kamar mandi di mana ya kamar mandi? Oh, kamar mandinya ada sebelah sana ya, Pak? Iya. Ya. Minjem dulu ya. Iya, iya. Mas, pilih-pilih aja dulu warnanya ya. Yang cocok ya. Warna lain ini ya, Pak? Ntar dulu, Mas, ya. Aku ambil contohnya. Gimana, Mas? Udah, dapat. Yang dipilih udah dapat. Ini mas, istri saya kan favorit banget nih warna pink. Jadi saya pilih Dancing Princess. Iya, bagus nih, cocok. Iya, biar istri saya tambah kayak princess. Cakep. Ya kan? Mana sih tadi beli yogurt saya nggak boleh, sekarang pada beli lagi ya, pas banget nih. Hey, mas, itu chat. Belum yogurt, jangan diminum. Oke, Jack ya. Mbak Atika? Hah? Krasna? Mbak, ini Mbak Atika kan? Ini pasti acara syuting kan? Mana kameranya? Ih. Jangan dong! Apaan sih, Bu? Asna, Asna, oke, Jack. Mbak, ini Mbak Atika Hasiholan kan? Ya Allah, saya. Yang juga sama artis-artis itu kan, ini Mbak? Asna, Asna Merdian, Mbak. Bukan Atika. Mirip ya, Bu, ya? Mirip banget sih. Iya, saya juga bingung. Rio Dewanto ngeliat Mbak, pasti disangka istrinya, deh. Mau.